Polisi mengungkap alasan ibu di Tangerang Selatan berinisial R, 22 tahun tega mencabuli anak kandungnya. Peristiwa itu terjadi di kediaman R di kawasan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada 30 Juli 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, R mengaku diancam foto bugilnya akan disebar oleh akun Facebook bernama Icha Syakila. Saat ini, polisi tengah memburu pemilik akun Facebook Icha Syakila. Sebelumnya, akun Facebook Icha Syakila menawarkan pekerjaan kepada R. Ibu muda ini diminta berfoto bugil dengan iming-iming bayaran sejumlah uang. 2 hari berselang, R kembali dihubungi oleh akun Facebook Icha Syakila yang memintanya membuat video bermuatan asusila. Kali ini R diminta membuat video porno dengan melibatkan anak kandungnya. Untuk membuat video tersebut, R dijanjikan bayaran 15 juta rupiah. Namun, setelah membuat dan mengirimkan video itu, akun Facebook Icha Syakila mendadak tidak dapat dihubungi. Iming-iming uang 15 juta rupiah pun tak pernah diterima oleh tersangka R. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.